Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak review makanan baru kita, formulasi baru, boleh eh? Kita bagi makan lompo. Kita bagi lembu makan lompo. Tengok dia punya makan. Yang pertama di Malaysia. Tengok kita bagi lumpur saja. Kita bagi lumpur. Dan tengok lembu-lembu ni minum makan. Sangat amat suka. Amat-amat selera makan. Tengok. Tengok semua makan lumpur. Semua makan lumpur. Tengok lembu dah macam kerbau baru lepas kubang. Tengok. Makan lumpur. Semua makan lumpur. Kita kasih makan lumpur hari ini. Tengok. Selera makan. Oh, ini. Monster. Ibu monster. Habis satu tong ni. Tengok ibu monster. Kita bagi makan lumpur hari ini. Badan dia. Puh. Tengok badan dia. Ini ibu tak ada anak lagi. Siapa yang nak sunting ni, boleh juga. Tapi kenapa tengok dalam ni, tengok dalam gambar ni macam kecil. Tengok dekat luar, besar sangat ni. Lembu ni. Oh, tengok. Kita kasih makan lumpur ni. Kita kasih makan lumpur, selera dia makan. Kita kasih makan lumpur ni. Tengok semua selera makan. Semua selera makan. Yang ni. Saya ni terlalu banyak kasih makan tadi. Tengok. Ibu. Daripada gambar macam kecil lah. Tengok dalam ni. Macam kecil lek. Tapi tengok ni. Nyataannya memang besar ni. Ini. Saya ingat ada dalam 400 kg. Ada dalam 400 kg. Kalau tengok secara real, memang besar sangat. Tengok badan dah macam bola semua. Badan sudah macam bola. Perut dah macam bola. Besar. Hari ni kita kasih makan lompok. Kasih makan lompok, saudara-saudara. Selera dia makan. Formulasi baru. F1 punya. Formulasi baru. Tengok lembu makan macam mana. Cukup-cukup suka. Ini saya ingat dalam satu hari boleh naik dalam 1.5 kg lah. Ini macam. Formulasi baru, kenaikan lembu daging satu hari 1.5 kg. Modal cukup-cukup murah. Modal cukup murah. Tengok. Kita kasih dia lumpur, makan lumpur. Tengok perut dah macam bola dah. Macam bola. Yang ni baru makan. Dia baru cuba. Nak tengok macam mana perkembangan. Amat-amat menggalakkan. Ini ibu ni. Ibu besar. Habis selicin satu tong. Tengok dia punya perut. Besar betul. Ini lembu memang besar. Siapa nak sunting bolehlah datang. Nak buat ibu kandang. Ini ibu muda lagi ni. Tak ada anak lagi. Tak ada anak lagi. Kalau ada anak dalam perut ni, kira anak pertama ni. Tengok lembu. Sehat. Lembu tengok besar-besar. Yang jaga kecil saja. Lembu besar-besar. Biar yang jaga kecil. Janji lembu besar.
makan. Oh, ini cara jelak. Yang ni cara jelak. Kalau yang ni habis dia punya mulut, direndam terus disedut. Sama dengan tu ibu limousin. Oh. Tengok. Ini lembu ni penakut ni. Hoi. Perut dah macam gajah. Tengok. Semua lahap makan pemulihan lasi baru berasaskan soya. Wah, soya. Kita berasaskan soya. Dan tengok, kita buat magic. Dah jadi lumpur hitam. Oh, lumpur. InsyaAllah. Lembu-lembu sehat belaka. Siapa boleh ni? Boleh. Siapa nak formulasi ni? Amat-amat murah. Dianggarkan dalam untuk 3 ekor ni. 3 ekor lembu ni satu hari dalam RM4 saja. RM4. RM5 lah, RM5. RM5 satu hari. Kalau untuk satu ekor ni, RM3 saja satu hari. Untuk satu ekor lembu ni satu hari hanya RM1 pula. RM3 saja satu hari. Untuk satu hari. Tengok lembu makan macam mana. Cukup-cukup jimat. Kita buat lompoh. Kita panggil ni lompoh Gunung Merapi. Lompoh Gunung Merapi, Rek. Makanan cukup murah. Berasaskan kulit soya. Rumpur rembah marjan katanya. Dan kalkulasi ataupun pengiraan satu hari hanya RM3 saja satu hari. Ataupun kalau nak kira air ataupun apa yang lain-lain mungkin dalam RM4 lah, macam itulah satu ekor. Ini kalau kira makanan saja satu ekor RM3 saja satu hari. RM3 satu hari. Dan lembu memang cukup-cukup besar. Lembu cukup-cukup besar. Dan lembu cukup-cukup minat. Kalau tengok yang gajah tu, dia rendam semua mulut dia. Rendam. Tengok sampai menjilat tong. Oh, habis. Kering. Satu hari kita memerlukan cuma RM3 saja untuk satu ekor. RM3 kalau 15 ekor kita memerlukan RM45 lah satu hari. Cukup-cukup murah berasaskan kulit soya. Kulit soya. Tengok dah macam lumpur. Lumpur Gunung Merapi. Siapa nak formulasi ni? Formula ni kita boleh ni. Boleh like dan komen. Kita akan bagi inbox untuk makanan yang cukup-cukup murah dan cukup-cukup menyelerakan lembu dan menghasilkan daging yang banyak, insyaAllah. Okey, itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.